But the same thing, you lebih mudah pada abang, tapi you enhance on the creativity because it's compact, it dan dia mold dengan sangat baik. Yeah, alhamdulillah. Okay, abang komen. The only yang abang boleh komen adalah abang rasa pembikinannya adalah sama dengan part 1 dulu, tetapi bezanya kita dapat rasa beza dia. I like masa part 1 dulu, Q ada roll, so dia jadi sebutan. So for me, untuk audience nakkan relate, yeah, so instead of rock part 2, it's better I buat dia roll. Dia enak, lagi dekat. And then of course filem ni memang didedikasikan khas untuk seluruh penonton tanah air, tetapi lebih kepada penonton-penonton yang pernah menonton Rock 1 dan juga mereka yang sedikit ada dalam hati mereka, dalam dada mereka rasa rock zaman dahulu. Every rockers yang menonton filem ni akan merasai apa yang abang berlepaskan. Belum. Dia dekat tapi jauh.